nugget, ayam, cheese. Homemade. Tinggal tiga. Cica. Cici dah sayap dalam ni. Kalau pun mozzarella je dia tak tarik. Puas hati sangat. Boleh cuba. Assalamualaikum sahabat-sahabat senang jaya semua. Ha, seperti yang dijanjikan pada sahabat-sahabat semua, kita nak upload lagi video nugget. Ha, ni resipi yang sama ni untuk siapa yang belum tengok lah. Kita bubuh bawang putih, ayam, roti, lepas tu telur, garam, lada sula, lada hitam, perasa. Lepas tu kita blendkan je semua untuk buat nugget homemade. Jadi lepas tu sebab kita buat dari dough yang sama, dari adunan yang sama, kita buat keluar sikit untuk video ni. Kali ni kita nak buat yang ni nugget cheese. Ha, cheese ni boleh tukar dengan cheese apa-apa yang ada dekat rumah tu. Sebab kami ada cheddar, jadi kena guna cheddar. Kalau ada mozzarella ke, parmesan ke, guna je mana-mana asalkan ada rasa cheese. Ha, kalau guna mozzarella bila makan tu, dia tarik-tarik sikit lah kan. Ha, bila bubuh cheese ni, dia rasa lagi lemak tau. Ha, lemak cheese tu. Boleh try. Ni kita aduk sampai lah dia nampak sebati. Senang je tau. Itulah kata senang je. Untuk bentukkan pula nugget kita, boleh frozenkan untuk siapa yang nak frozen. Kiranya bentuk bulat-bulat ataupun masukkan dalam bekas. Lepas tu frozenkan dia dalam tempat beku. Bila dah nampak keras sikit goreng tu pun boleh. Tapi kami selalu memang suka macam ni je. Sebab memang dah bubur roti. Jadi dia dah betul-betul kenyal dan tak terlalu lembek. Jadi kita boleh goreng, kita boleh bubuh breadcrumb, bubuh tepung. Kalau kami, kami tak suka tau celup dengan telur. Sebab tepung tu dah buat kerja telur. Telur mahal tau, jadi kena jimat cermat. Rasa sama juga, memang sedap. Kalau siapa yang tak ada breadcrumb, bubuh tepung bestari saja boleh dah jadi nugget tempura. Sebab setengah orang tak suka breadcrumb kan. Jadi dah siap. Ni kalau nak frozen, boleh frozen juga. Kiranya senang lah, semua boleh kan. Tapi kali ni kami nak goreng. Ni makan sekali makan pun tak tengok habis dah, tak sedap kan. Untuk goreng jangan guna api terlalu panas sangat tau. Sebab ayam ni kita tak masak lagi. Kena ingat ayam ni tak masak lagi. Jadi kena masak dengan api yang sederhana. Perlahan sangat nanti breadcrumb tu makan minyak kan. Jadi kena guna yang sederhana lah. Macam ni. Kiranya kita goreng sampailah warna dia bertukar keperangan. Macam tu. Nanti bila waktu goreng tu dia akan agak kembung-kembung macam ni tau. Tak apa. Memang dia akan macam tu. Kalau kita biasanya kalau goreng nugget yang frozen kita beli kat supermarket pun memang akan jadi macam ni kan. Jadi ni dia. Weh, nampak sedap sangat. Oh, kan aku terliak. Rasanya macam nak kena buat lagi ni. Terima kasih tau kerana sudi menonton sehingga habis. Jadi kalau siapa yang tak suka sayur, dulu kita ada upload yang sayur, ada juga nugget biasa. Tak mau biasa sangat, nak canggih sikit western-western, boleh bubuh cheese macam video ni. Senang je kan? Itulah kata senang je. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa di next video.